Salam pembawaan. Kami Forum Pembawaan Kebanggaan Kabupaten Jember. Pernyataan siapapun yang melukai semangat kebinekaan. Salam pembawaan. Terkait dengan adanya dugaan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk melukai semangat kebinekaan, apa pernyataan FPK Kabupaten Jember? Dalam situasi di mana bangsa kita sedang berjuang keras untuk melawan pemikiran-pemikiran separatisme, pemikiran-pemikiran memecah belah, justru di tengah-tengah perasaan-perasaan semacam itu masih muncul dari beberapa elit yang berpikiran picik dengan membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung semangat kesukuan. Memang kita memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tidak bisa dipungkiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan suku-suku yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ada adalah karena kebersamaan dari semua suku yang ada di Indonesia. Maka ketika ada elit yang masih berpikiran bahwa suku-suku dianggap kurang memiliki tempat sejajar dengan suku-suku yang lain, bahkan membuat pernyataan-pernyataan yang bisa menyinggung perasaan kesukuan, itu sangat bertentangan semangat kebinekaan, yang itu menjadi DNA, menjadi darah daging, dan menjadi living reality bangsa Indonesia, bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Dan itulah modal dasar kita menjadi bangsa Indonesia yang besar, sebagai warisan leluhur yang harus kita pelihara, karena itulah modal yang sungguh-sungguh kita miliki untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Saya minta dengan sungguh-sungguh kepada siapapun, termasuk para elit-elit tokoh masyarakat, untuk menahan diri, untuk melihat realita yang ada di bangsa kita ini, bahwasanya keberagaman itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali untuk melukai perasaan dari saudara-saudara kami dari etnis apapun yang ada di NKRI ini. Jangan sampai melukai perasaan dari saudara-saudara kami dari agama apapun, ras apapun yang ada di Negara Kesatuan Republik ini. Mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Indonesia adalah negara yang beragam. Itu sudah final, dan itu kalau bisa kita sampaikan itu adalah harga mati. Bukan hanya Indonesia merdeka, tapi Indonesia juga dikenal sebagai negara yang sangat beragam, dan itu merupakan ciri khas yang sangat mutlak yang harus diakui oleh semuanya, termasuk oleh wakil rakyat dan juga oleh pejabat publik yang lainnya. Sebagai representasi dari keterwakilan rakyat Indonesia, maka sangat tidak etis dan tidak elok ketika kita lagi-lagi mengungkit tentang kesukuan. Kesukuan itu harga mati, keberagaman itu harus kita hormati, harus kita hargai, sehingga Indonesia tetap bercirikan sebagai negara yang sangat beragam dari berbagai suku, dari beragam agama. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga itu agar itu tetap bisa berjalan dan diakui di negara kita. Salam pembawaan. Kami Forum Pembawaan Kebanggaan